guys, welcome di gudangnya Gym Fitness Indo dan Magnus. Hari ini gue mau ngajakin kalian ke segmen khusus karena ini ada di gudang GFI. Yaitu segmen apa? Segmen Barbell Crusher. Karena di segmen ini gue akan ngetes guys, barbell dari Magnus. Nah, gimana keseruannya? Gimana eventnya atau isinya? Langsung aja kita cek. Peace out. Oke guys, di episode pertama ini gue akan crusher barbell terbaik dari Magnus, yaitu Magnus Superlative Powerlifting Barbell. Barbell khusus untuk mereka para powerlifter atau angkat berat. Oke guys, pada umumnya ngetes barbell itu banyak banget. Mulai dari knurling-nya, busing bearing-nya, kemampuan dia angkat beban gitu. Pokoknya banyak banget deh. Tapi kali ini gue nggak babi bu guys. Kita langsung aja strength test. Jadi kita tes kemampuan barbell ini untuk mengangkat beban seberat mungkin. Oke guys, lalu gimana sih mekanisme tesnya? Oke, yang pasti guys, gue butuh barbellnya yang akan kita tes. Kedua, gue udah nyiapin weight plate sampai 500 kilo guys untuk ngetes kekuatan dari barbell ini. Dan kedua, gue ada webbing nih, webbing yang punya kekuatan sampai 1 ton. Nah, nanti ini akan gue kaitin di kiri dan kanan barbellnya. Terus yang keempat, gue butuh karung nih guys, karung kayak karung beras gitu, tapi dia punya kemampuan 1 ton juga, dan ini akan gue taruh di sisi-sisinya barbell. Dan terakhir, gue butuh alat ini untuk ngetes. Apa itu? Ini dia guys, gue panggil aja. Wih, gila, mantap banget Ipul, mantap. Oke guys, sebelumnya kenalin ini bro gue, bro Ipul. Nah, dia ini akan ngebantu gue dalam ngetes barbell superlatif. Jadi Ipul, nanti nih kita hari ini mau ngetes kekuatan barbell superlatif. Nah, caranya tuh pak, kita kasih load beban yang berat, terus nanti Pak Ipul angkat dah pakai forklift. Oke pak? Oke, siap. Siap, oke, let's go. Oke guys, seperti yang udah teman-teman lihat di timelapse tadi, kita udah load dengan weight plates dengan total berat 400 kilo, yang artinya 200 kilo di sisi kiri dan 200 kilo di sisi kanan. Nah, ini adalah strength test pemanasan. Ya kan? Kita lanjut aja. Sekarang kita angkat. Let's go, Ibu. Oke. Kita lihat, teman-teman. Let's go. Terus, Pak, terus, Pak. Oke, hold. Ditahan. Sip. Ini, guys. Kelihatan nggak? Nah, ini, guys. Bener-bener keangkat nih, guys. Ini juga, nih. Nih guys, seperti yang teman-teman lihat nih, dia udah mulai bending ya guys ya. 200 kilo di kanan dan 200 kilo di kiri. Ini kurang lebih udah gue tahan kisaran 20-30 detik guys. Beneran nih keangkat nih guys. Ini bisa gue senggol-senggol. Oke, nah sekarang kita akan lihat gimana nih barbelnya, apakah dia akan kembali ke bentuk semula atau enggak. Untuk barbell superlatif dari Magnus yang paling kuat ini, let's go! Oke
Sini guys. Lihat nih guys. Tadi barbelnya udah kita tes 200 kilo di kiri dan 200 kilo di kanan. Nih, kita pegang ya. Apakah ada bengkok? Ayo. Gak ada guys. Dia bisa kembali ke bentuk semula. Wah, gila ya. Kuat banget ya Magnus Superlatif Powerlifting Barbell ini. Jadi memang valid untuk angkat berat guys. Oke guys, karena barbel Magnus Superlatif Powerlifting Barbell ini masih kuat, gue mau tambahin bebannya sampai dengan 500 kilo. Langsung aja. Teman-teman yang masih kurang percaya nih sama yang tes yang kita lakuin nih. Ini ada plates 25, plates 20, ada plates 15, ada plates 20 juga yang kayak gini, ada plates 5 kilo. Ini semua kita masukin guys. Nih, tuh. Di sana juga guys. Tuh, sampai bertumpuk-tumpuk guys. Nih, ini totalnya udah gue load 250 kilo di kiri dan 250 kilo di kanan. Gimana tuh? Langsung aja kita tes guys. Oke guys, this is the moment. 500 kilo kita lift. Let's go up. Sudah terangkat. Mari terus. Oke, stop. Jadi guys, ini udah benar-benar terangkat ya guys. 500 kilo di Magnus Superlatif Powerlifting Barbell. Wah, ini kelihatan banget sih. Coba deh kesini deh. Nih, lihat nih. Dia udah mulai bending ya. Udah mulai melengkung gitu. Nah, ini kita coba tunggu sepersekian detik ya, 30-20 detik ya. Nih. Kalau memang ini dia bisa bertahan, berarti memang Magnus Superlatif Powerlifting Barbell itu teruji untuk teman-teman angkat berat di rumah ataupun di gym-gym. The best barbell ever. Kita nggak cuma jual spek tertulis, tapi kita tes di sini guys. Oke, boleh diturunin Pak. Oke, nah sekarang kita coba lepas dulu dan kita lihat ya guys. Ayo Pak, sini Pak. Oke. Sip. Boleh Pak. Oke guys, dipijat-pijat dulu. Oke. Mari mendekat. Kita lihat. Ini kita roll-roll ya guys ya. Wah. Masih luar biasa guys. Gak bengkok guys, balik lagi dia ke bentuk semula. Ini sih luar biasa banget sih. Karena jarang banget ya, apalagi di Indonesia, gua cari barber berkualitas yang kuat buat powerlifting. Apalagi angkatannya udah 500 kilo guys. Ini udah mungkin kalau di luar negeri kayak bro Eddie Hall. Ini kuat banget sih bro, ini kuat banget guys. Udah lah, lu pada gak usah raguin lagi. Kalau angkatan lu belum sampai 500 kilo, nggak usah ngeremain barbel superlatif. Ini udah mantap. Oke guys, gimana tadi? Strength test Magnus Superlatif Powerlifting Barbell. Memang barbel ini ya, udah benar-benar kita uji ya. Kita nggak usah macam-macam apalah gitu kan. Ya. Secara spek udah teruji nih guys. Kalau mau bandingin sama barbel lain di luar sana, silahkan guys. Tapi ya, ini udah seksi banget, keren banget. So buat teman-teman nih yang pengen punya barbel super kuat ini atau barbel Magnus Superlatif Powerlifting ini, langsung aja kontak tim sales kami. Bisa juga langsung DM atau teman-teman kalau mau nanya soal ini nih, langsung aja di komen, di like kalau video ini suka dan di share kalau video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga di subscribe dan aktifin notifikasinya karena kita akan update video-video keren lainnya, bahkan yang bikin kalian tercengang. Oke, okay, goodbye guys.